Hello guys, bertemu lagi dalam Usman Channel. Dalam video kali ini Usman Channel akan mempertontonkan kepada Anda 6 mitos dalam movie yang Anda masih percaya. Anda terperdaya guys, oke guys, jom tonton. Mesti di antara kita ramai yang banyak belajar dan mendapat ilmu pengetahuan melalui movie yang ditonton. Seperti contoh, bagaimana hendak melarikan diri apabila dikejar perompak, atau apa yang perlu dibuat ketika kemalangan jalan raya. Namun, kebanyakan cerita yang kita tonton sudah bertahun lamanya, telah memperdayakan kita. Ini karena terlalu banyak mitos yang direka-reka yang kita tidak tahu kebenarannya, dan paling sedihnya, kita masih percaya sehingga ke hari ini. Mitos, jantung yang telah berhenti berdegup masih boleh dihidupkan kembali menggunakan defibrilator. Fakta, setelah jantung berhenti berdegup, dia takkan dapat dihidupkan semula. Mitos, seseorang akan pingsan dengan serta-merta apabila mukanya ditekuk menggunakan kloroform. Fakta, dia mengambil masa hampir 5 menit sebelum seseorang itu merasakan kesan kimianya, dan juga ia tidak bertahan lama. Mitos, pihak polis boleh mengesan panggilan telepon hanya dalam masa semenit. Fakta, mengesan panggilan telepon mengambil masa sekurang-kurangnya 1 jam. Mitos, proses forensik dapat memberikan jawaban kepada semua soalan, malah boleh menyelesaikan sesebuah kes. Fakta, proses forensik hanya membantu pengumpulan bukti dan maklumat sahaja. Mitos, Anda perlu menunggu 24 jam sebelum membuat laporan jika seseorang hilang. Fakta, jika Anda betul-betul bimbang, Anda perlu membuat laporan polis dengan segera. Mitos, mangsa lemas biasanya akan menjerit meminta tolong sambil tangan tergapai-gapai. Fakta, sebenarnya, dia sangat sukar untuk mengesan seseorang yang sedang lemas.